saya segini mas. Kelihatan lah kalau gabus besar sama gabus kecil ya. Sekarang kita lagi mau menuju ke spot ya. Spotnya banjir semua mas bro. Jadi kita cari-cari spot yang dangkal ya. Yang rada dangkal. Bismillahirrahmanirrahim. Amit mbah. Gusti nyuwun rezekinya gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Rumput gajahnya tinggi-tinggi banget mas bro. Saya mancing sendiri mas bro. Mas bro, setrek mas bro, Titan cuy, di tengah-tengah cuy, astagfirullahaladzim ya Allah macel, macel cuy, lemas cuy, aduh, saya lagi belengar tadi cuy, terus saya lihat kok ada gelombang jadi saya angkat. Sampai kayak gini cuy. Duh, belum rezekinya emang ya. Tapi kecil sih. Lumayan lah tadi lah. Kejar langsung cuy. Mantap. Kita lanjut lagi mas bro. Lup. Truk cuy. Gabus ini mas bro. Oh. Mantap. Mantap mas bro. Alhamdulillah mas bro. Mantap cuy. Mantap cuy. Alhamdulillah cuy. Cantik-cantik mas bro ikan di sini mas bro. Ya Allah. Ini sambaran kedua mas bro. Alhamdulillah kena ini. Mantap banget.
Alhamdulillah cuy, kinu-kinu banget mas bro. Ini cuy, sambaran kedua ya, alhamdulillah. Oke cuy, ini sambaran kedua, alhamdulillah rabbil alamin. Kena juga ini. Size-nya kakaknya kocolan ini, gurih banget mas bro. Alhamdulillah walaupun banjir ya, kocolannya top haup mas bro. Mantap. Yang pertama mocel ya, sempat mocel. Yang kedua alhamdulillah bisa landed dengan sempurna mas bro. Mantap. Kita lanjut lagi mas bro, semoga nanti dapat monsternya. Saya lagi ngincer monster di sini mas bro. Stay terus ya di channel PS1. Mantap. Oke mas bro, poin pertama alhamdulillah ya, langsung beri haup mas bro. Kemudian kot menjol-menjol. Wih, ikannya mencurat-mencurat. Wih, pamer mas bro. Wih, maning. Ini sebenarnya udah gelas. Orang-orang gue mau gelas kayak mas bro. Ikan belanak enggak, lo enggak salah itu. Oke cuy, lagi cuy. Takutnya ini hujan mas bro. Ini prediksinya ini mau hujan ini. Kisaran jam 10, jam 11an mau hujan ini. Saya lihat ramalan di HP ya. Buru-buru ini mas bro. Mas bro, monster mas bro, masya Allah mas bro. Ya Allah mas bro. Monster mas bro. Kaget mas bro. Monster mas bro. Kaget saya mas bro. Masya Allah. Ya Allah ya Rob. Besar banget mas bro. Ya Allah. Ya Allah mas bro. Ya Allah mas bro. Besar banget yakin ya Allah. Mulutnya mas bro. Hitam mas bro. Saya cari tempat dulu mas bro. Merinding saya mas bro. Besar banget yakin. Ya Allah. Jangan mocel cuy. Jangan mocel cuy. Besar banget cuy. Kepalanya cuy. Masya Allah cuy. Gede banget ya Allah. Merinding mas bro. Ini tempatnya mana ini? Besar banget cuy. Cuy. Naik cuy. Masya Allah cuy. Masya Allah. Ya Allah cuy. Saya sendiri mas bro. Ya Allah, tipis-tipis cuy. Tipis cuy. Hitam cuy. Alhamdulillah, mas bro. Hitam cuy. Alhamdulillah, ya Rob. Alhamdulillah. Berat banget mas bro. Hitam cuy. Kepalan cuy. Kepalanya cuy. Sama tangan saya cuy.
mantap. Alhamdulillah ya Allah, keren banget ya kan. Sambarannya ceplok. Oke cuy, alhamdulillah bilang alamin ya Allah. Alhamdulillah. Setelah yang pertama mocel, yang kedua dapet, yang ketiga mas bro, nenek moyang mas bro. Edan mas bro. Edan mas bro. Masya Allah mas bro. Edan cuy. Nenek moyang ini cuy, bener-bener nenek moyang mas bro. Berat banget ini mas bro. Kepalanya sampai kayak gini mas bro, pet penjol mas bro, banget monsternya ini mas bro, purba ini, edan mas eh, edan cuy, besar banget kayak gini cuy, merinding saya mas bro langsung mas bro. Tadi kan banjir ya di sini, banjir ya, cara-cara spot yang dangkal, yang bisa dilewatin lah. Karena kalau di sini kita tidak ngoyor gak dapat nggak mas bro, soalnya tempat ini tempat liar ya. Gede banget mas bro, yakin mas bro. Gabus monster. Berat banget mas bro. Ini kayaknya perempuan mas bro, ada lubangnya di bagian bawah mas bro. Edan. Besar banget, sumpah ya Allah. Besar banget ini. Ini ada kalau 3 kilo mas bro. Saya prediksi ada 3 kilo ini mas bro. Berat banget mas bro. Tapi sayang banget, saya tadi cari-cari di tas di sini, kirain semalam timbangannya saya bawa, nggak saya bawa mas bro. Aduh, kalau timbangan pakai mulut ini emang kurang sah ya mas bro. Tapi nggak apa-apa lah, nggak saya bawa ini mas bro, sayang banget ini. Ini prediksi saya ada ini mas bro, 3 kilo ada mas bro. Kilo ada mas bro, 25 sampai 3 kilo lah mas bro, mulutnya tuh besar banget mas bro, yakin ini. Edan. Padahal apa, sofrongnya tipis banget ya, mungkin rahangnya udah keras ya karena ini udah tua mas bro. Oh udah ngorok. Oh. Edan, yakin kepala. Kepalanya saya pencet penjol mas bro, sama tangan saya ini pencet penjol ini gara-gara jeduk di waktu apa ya. Dan ya Allah, besar banget ya Allah. Kalau yang indukan kayak gini kita rilis mas bro, karena supaya di sini tidak habis ya, supaya terus berkembang biak. Kalau yang kecil kan anaknya banyak, bisa kita bawa pulang. Kalau yang indukan kayak gini udah susah banget dicari mas bro, jadi kita lestarikan aja ya. Mantap, kita taruh lagi ke alam liarnya mas bro. Besar banget ini cuy. Memang kurang afdol ya mas bro kalau gak ditimbang ya mas bro. Tapi mau gimana lagi, aduh gak bawa timbangan mas bro. Kita rilis aja ya, kita lestarikan terus mas bro untuk ses indukan. Karena kalau cari indukan itu susah ya mas bro, biar kita bisa pancing besok. Kalau indukan kan susah banget dicari, kalau anak kan nggak apa-apa lah ya dibawa pulang, karena kalau baby bocil-bocil itu masih banyak banget mas bro. Jadi yang ukuran segini udah indukan besar banget ini mas bro, gede banget mas bro. Ini kalau nggak percaya tuh, kalau nggak percaya mas bro, ini besar mas bro tuh, tangan saya segini mas bro. Kelihatan lah kalau gabus besar sama gabus kecil ya. Ini 25 up ini mas bro. Kurang lebih ini 3 kilo mas bro. Saya prediksi karena saya sering dapat ikan gabus segini ya. Yang belum lihat bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Edan-edan buat mas bro. Karena saya suka banget spot-spot eksplor-eksplor, spot pedalaman ya. Kalau ikan gabus kayak gini, ukuran segini kalau di tempat-tempat biasa itu jarang mas bro. Paling besar-besarnya 1 kilo, 2 kilo, 2 kilo juga sudah. Paling 1,5 mas bro. Kalau di tempat-tempat masih asri, masih pedalaman, saya masih percaya banget.
kita ya harus belusukan kayak gini mas bro. Edan cuy. Oke kita rilis aja ya, kasihan ini kepalanya juga udah penjol ini mas bro. Tangan saya nggak muat mas bro, kepalanya mas bro ini ada titik apanya ini, kayak kepalanya ada titik India. Kalau di Indonesia ini udah dikait-kaitkan dengan ikan siluman. Oke kita rilis teman-teman. Mantap, oke banget mas bro, yakin mas bro. Biar tetap lestari mas bro, ini besar kepalanya ya. Kalau nggak percaya cuy. Oke cuy, kita rilis ya. Besok-besok nyamper lagi ya mas bro. Keren mas bro, salam santun satu dulu mas bro. Kita lanjut lagi ya. Mantap. Lanjut lagi cuy. Aduh, alhamdulillah. Ini poin yang kedua kita bawa mas bro. Ukurannya bocil mas bro. Ini kuri-kurinya mas bro. Kalau yang gede, indukan, kita lestarikan. Kalau yang bocil kita lestarikan di wajah mas bro. Oke kita lanjut lagi mas bro. Jangan hujan dulu yuk.